Halo guys, selamat sore. Balik lagi ke channel gue, Bimbi Motovlog Jember. Pada sore kali ini, kita mau ngabuburit sama teman-teman motovlogger Jember. Kenapa? Aku yang depan ya? Ya wes. Ini ada Kang Testa Motovlog. Ini Visar, dia nggak ngevlog. Yang sebelah sana, Ega Egong Motovlog. Ini Mas Widam. Gue lupa channelnya apa. Yang di depan ada teman rider dari Bali, orang Jember, dia lagi pulang ke sini. Jadi mau riding bareng kita naik L25. Mas Indra. Indra mungkin kalian namanya. Oke guys, langsung kita jalan aja. Kita mau lewat kampus Universitas Negeri Jember nih. Pengen lihat suasana kampus kayak apa. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di jalan PB Sudirman ya, guys. Mungkin gue skip aja dulu di sini, nanti gue akan lanjut ke vlog di jalan Kalimantan guys. Ya halo guys, ke kamera on lagi nih guys. Ini lagi menuju kampus Universitas Negeri Jember. Kita rencana mau buka bersama sama teman-teman riding ini di daerah Garahan. Di sana katanya ada soto yang enak dan murah gitu guys. Ya udahlah, sekalian ngabuburit sekalian riding ke Garahan dekat Gumitir guys. Dan ini kita masih kota Jember dan cuaca agak mendung gitu deh, semoga nggak hujan di tengah jalan nanti. Oke, nah kita udah masuki daerah kampus. Awas ada aww si mbak ya, nggak pakai helm. Nah ini kita masukin jalan Kalimantan guys. Nah kita akan lihat, suasana di sini nih kalau bulan puasa kayak apa ya. Biasanya nih rame, banyak yang jualan guys. Banyak orang yang jualan dadakan gitu loh. Gue jualan kolak, jualan apa kek. Nah ini kayak sebelah kiri ini itu jualan kolak. Nanti di depan sana rame. Setelah double unit ya. Jadi biasanya rame di depan situ. Ini ada yang jualan kerupuk segala tuh, sebelah kiri tadi. Yo, nah ini kita udah masukin daerah dekat double way ya, double way unit. Jalan Kalimantan guys. Nah lo lihat tuh sebelah kiri itu banyak kayak orang yang jualan. Ada yang jualan cimol, ada yang jualan buka takjil, kurma. Ada yang bawa mobil juga. Ya Haji mumpung lah, mumpung ini bulan Ramadan. Nah tuh mahasiswa-mahasiswa ada yang jualan takjil juga ya di situ. Nah ini nggak tahu ada apa nih kok rame-rame di sini nih. Ada acara kayaknya nih. Wow, mantap di jiwa, mantap di jiwa raga. Rame, ey. Pisar. Ayo lewat. Ega Egong Motovlog itu. Om Widam sama ceweknya paling itu. Si Ita, si Ita. Mantap di jiwa. Nih lihat guys, rame banget ya di sini ya. Wah, enak banget ya ada yang goncengin ya. Gua sendirian aja nih. Nih 4.000, 4.000. Lah, tuh 4.000. Es buah 3,5 tuh, mantap di jiwa. Double milky, apalagi nih. Wah, rame pokoknya. Ini depan, yang depan sana tuh yang paling rame tuh. Udah kayak pasar tumpah. Di sebelah kanan jalan itu banyak yang jualan takjil ya, sembarang macem deh. Banyak banget yang jualan. Ngomong-ngomong, lo pada puasa gak nih? Nah, kalau gue puasa ya, insya Allah. Nggak tahu nih, biasanya teman-teman banyak yang suka nakalan nggak puasa. Nah ini guys, ah tuh sebelah kanan tuh guys rame banget. Ada yang jualan kerupuk. Wah, jualan kerupuk banyak juga yang jualan kerupuk ya. Ini mbak-mbak nunggu di situ sendirian. Nah ini tempatnya mahasiswa guys, daerah mahasiswa. Jadi mungkin banyak mahasiswa yang cari jajan untuk berbuka ya di sini, maklum anak kos ya. Nah itu banyak yang jualan guys. Yoi, tuh sampai ngantri tuh. Tuh jualan apa tuh ibu-ibu?
cewek-cewek sampai ngantri kayak gitu. Wah, rame deh pokoknya deh. Salib dulu deh. Nah, ini sebelah kanan. Nah, kita nanti mau lewat jalan Jawa ya, guys. Rame sekali. Nah, ini Mas Indra nggak tahu nge-vlog, dia bawa action cam juga tuh. Oh, wah, di tengah ini ada demo apa? Ya, ini. Oh my god, ini bundaran DPRD guys. Demo kayaknya itu. Nggak tahu demo apa. Yo, ini kita udah masuk Jalan Jawa. Dulu yang rame itu di Jalan Jawa ya, orang pada jualan dadakan. Sekarang nggak tahu kenapa kok malah lebih ramai di Jalan Kalimantan tadi. Tapi tetap aja sih, tetap ada aja yang jualan dadakan sih di jalan ini. Yuk, kita salib dulu guys. Nah, ini Jalan Jawa. Iya. Nah, ini deh macet deh. Rame. Mantap di jiwa raga. Ah, gila. Ini riding pertama gua nih di bulan Ramadan. Naik motor si Blacky ini. Jadi sama bulan Ramadan ya memperbanyak ibadah lah, kurangin riding dulu. Banyak-banyak introspeksi diri, guys. Ah, ini Jalan Jawa sepi kan? Gak kayak tadi. Banyak juga sih yang jualan, cuman keramaiannya gak seramai di jalan sana tadi. Oke. Uy, banyak awewe kampus, guys. Ya, mantap dijua. Aduh. Mantap, gila knalpotnya, suaranya. Ini kita udah masukin jalan Bundaran Bangka ini. Ini biasanya ramai juga. Cuman belum sore kali jadi agak sepi. Masih jam 4 sore ini, guys. Buka puasa di sini jam 5:30 kurang lah kayaknya. Oke. Ah, kita udah memasuki pertigaan Radio Prosalina. Kita belok kanan mau ke arah Banyuwangi ya, ke Galahan. Di sini kita lewat jalan Kalimata, guys. Di sini juga banyak anak-anak kampus universitas swasta ya, UNMUH Jember, Universitas Muhammadiyah, guys. Ah, ini Kang Testa nih, Testa Motovlog, dia naik Z250 nya. Dan bentar lagi sepedanya mau disekolahin. Sepeda, motor. Motornya mau disekolahin dulu katanya, biar pinter. Jadi digunakan kesempatan ini buat riding dulu lah. Oke. Mantap, rame banget. Waduh, langit mendung, guys. Sendirian aja, Mbak. Yoi, kita salib dulu. Nah, di Jalan Kalimata ini ada salah satu tempat kuliner yang rame banget. Tadinya gue pikir tempat parkir ya, ternyata tempat makan. Namanya Mie Kober kalau nggak salah. Gue pernah makan di situ tapi biasa aja perasaan. Dan nggak tahu kenapa kok rame ya, karena mungkin jadi tempat nongkrong gitu kali ya, jadi rame. Ini guys, sebelah kanan sini nih. Nih kanan sini. Ini karena puasa aja sepi nih. Nanti malam itu rame banget di situ. Yoi. Nah, ini kampus Universitas Muhammadiyah Jember, guys. Ya, gimana? Kalian ada yang kuliah di sini? Wow, Om Widam. Yoi. Nah,
ini masih masuk jalan Kalimata ya guys. Ini sebelah kiri ada hotel, Hotel Royal namanya. Oke. Ya mungkin dari subscriber atau dari viewer gue ada yang nonton video ini mungkin bisa nostalgia terhadap kampus Universitas Negeri Jember ya. Maksudnya bukan kampus ya sih, jadi anak kos di sini gitu. Jadi tahu sekeliling kampus itu kayak gimana, perubahannya udah banyak sekali ya. Oh my. Oke, kita udah keluar dari Jalan Kalimata, masuk Jalan Panjaitan Sumber Sari, kita belok kiri. Ayo. Oke. Oh ya, sekalian ya, dalam kesempatan vlog gue kali ini gue juga ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada teman-teman yang sedang menjalankan ibadah ini, dan semoga diberikan kelancaran sampai akhir, dan semoga kita mendapatkan manfaatnya lah dari bulan ini, dan juga semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Dan gue juga mohon maaf kalau gue punya salah kepada kalian semua yang nonton ini, entah itu salah berkata atau salah bersikap, mohon dimaafkan ya guys. Dan mari kita fokus saja kepada ibadah kita kali ini, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Oke. Dan gue doain semoga lo semua diberikan kelancaran ya puasanya. Oke. Amin ya Rabbal Alamin. Kita berapa motor ya ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 motor. 6 motor guys. Nanti di depan sana ada penunggu gemitir ya, seperti biasa Sarah Clock atau Mr. X Rider yang akan menunggu di sana. Dia nggak nyusul ke Jember sini karena petang tugas sore, tapi untuk ciri-ciri waktu keluar bisa lah untuk sekedar berbuka puasa. Cek dulu ya guys.